Saya lagi melakukan penyortiran bibit yang beli tadi. Karena pasti ada yang busuk, satu atau dua kan. Dilakukan penyortiran ini. Ini dia contoh bibit yang busuk kan. Ini jadi kita melakukan penyortiran. Nah, ini supaya tidak terkena penyakit semua. Jadi harus dipisahkan dari yang bagus-bagus. Contohnya seperti ini. Ini harus kita pisahkan. Kalau nggak dipisahkan nanti bisa tertular semua yang bagus-bagus. Inilah bibit porang 20 kilo tadi setelah saya sortir, jumlahnya 1035. Itu 20 kilo. Dan yang agak busuk tadi ini tak kasihin abu supaya busuknya itu tidak merembet. Nanti langsung saya coba tanam, dia akan tumbuh apa enggak di polybag ini. Jadi saya pesennya itu bibit yang besar-besar. Kalau yang tak tanam kemarin itu kan campuran yang kecil sama yang besar. Kalau ini saya minta yang besar-besar, ini seukuran kentang. Ini paling kecil ya. Nah, seperti ini. Ini paling kecil. Ini paling kecil, yang paling gede ini tadi. Nah, ini 20 kilo, isinya 1000 lebih sedikit. Jadi rata-rata per kilonya itu isi 50 biji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.